Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ama Bintang. Di sini saya ingin berbagi berbagai cara pemasangan HPL di multiplex dengan berbagai cara sesuai peralatan yang kalian persiapkan. Biasakan menyimak sampai selesai, biar semua yang saya sampaikan jelas, dan bisa menjadi ilmu buat semuanya. Pertama-tama, kalian siapkanlah berbagai bahan material yang digunakan. Pertama, kita siapkan multiplex atau pliwon. Kedua, HPL untuk pelapisannya. Untuk jenis dan merek HPL, kalian bisa pakai merek, Taco, atau Eco, atau HPL lainnya. Material yang sudah disiapkan, potong sesuai yang dibutuhkan. Lem yang digunakan lem kuning. Kali ini aku pakai lem merek Fox. Biarkan lem benar-benar kering, diusahakan kasih jeda waktu 2 menit sampai 5 menit. Sesuaikan suhu cuaca di lokasi, untuk menempelkannya. Cara penempelan, untuk pemula, pakai alas kayu untuk menyesuaikan letak HPL-nya. Karena kalau salah penempelannya, lem ini susah untuk ditarik lagi. Untuk pelepasannya, memerlukan minyak bensin untuk melepaskannya. Gosok permukaannya. Pakai kayu dibalut kain, biar bidang yang kita gosok tidak menimbulkan goresan luka. Tekan kuat-kuat sampai permukaannya benar-benar rata. Finishing bisa pakai manual, seperti kikir. Jika Anda belum memiliki, silakan lihat di deskripsi untuk linknya. Hempelas permukaan bagian yang dikikir dengan lurus dan rata. Diusahakan jangan sampai miring. Untuk Anda yang punya mesin router, silahkan pakai. Biar pengerjaan lebih cepat, hemat tenaga. Untuk router yang disarankan pakai yang sesuai standar, lebih mahal harganya lebih awet.
bisa beli di toko bangunan terdekat, bisa juga secara online. Terima kasih telah menyimak, dari awal sampai akhir. Jika video ini bermanfaat silakan share, like, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.